aku Cipung. Yeah. Oh, Cipung. Ya. Nama aku Cipung. Anto, salam kenal ya. Aku mau kasih kamu hadiah. Yeah. Kamu mau hadiahnya itu mobil apa motor? Mau dong. Mau. Wih, kok kamu? Mau. Kenyot dikenyot ngecot gitu. Kamu mau mobil apa motor? Mobil. Aku serius nih, aku mau kasih hadiah. Soalnya aku lagi gabut. Duit aku berlebih soalnya. Mobil aku berlebih. Bapak aku orang kaya, mama aku juga, abang aku kaya, semua orangku kaya. Wih. Abar ya. Bapakmu siapa? Bapakku Api Amat. Nah, ini dia Angka. Anjay. Keren gak sih Angka? Dadah. Dadah, Cipung baik. Sabar guys. Sabar kalau dibawanya. Halo sanaku semuanya, selamat datang kembali di channel aku AANRDH. Dan so, di video kali ini kita akan memainkan game GTA 5 Roleplay, yang dimana pada hari ini konsepnya itu adalah kita cosplay menjadi bocil kematian, guys ya. Yang dimana bocil kematian ini akan merusui warga-warga yang ada di kota dan menembak dengan senjata-senjata yang udah dia pakai, yang udah dia sediakan, guys ya. Dan sebelum itu, ada baiknya untuk kalian untuk menekan tombol like sebanyak-banyaknya. Dan kalau misalkan kalian ada ide menarik, kalian bisa langsung aja komen di bawah, guys ya. Dan nanti insya Allah kalau misalkan oke, nanti akan aku buatkan, guys ya. Oke, sebelum itu kita akan berubah menjadi bocil kematiannya dulu. Nyot-nyot dikenyot crot. Nah, oke, kali ini aku sudah berubah menjadi bocil kematian dan akan siap untuk mengganggu warga-warga yang ada di kota ini, guys ya. Oke, mungkin kita langsung aja eksekusi RP-nya sekarang, guys. Oke, let's go. Gas sana. Nyobain roket ah. Masih aman, bosku. Oke, kita akan mencari warga-warga yang mungkin akan kita kerjain, guys ya. Menggunakan bocil kematian, guys. Gila, bah, bro, bocil kematian pakai sepeda BMX, bro. Ini bocil kematian yang sangat kaya, guys ya. Asik. Kalau misalkan aku nanti ngomong sama warga, aku pakai suara bocil ini, guys ya. Tapi kalau misalkan pertama kalian, aku pakai kayak gini suara aku. Us, buset. Kau jangan naik, Angkal. Eh, kamu mau hadiah nggak? Aku lagi gabut nih, mau bagi hadiah. Mau. Ya udah, kamu kesini ikut aku ya, Angkal. Ah kan, ayo. Dari nadanya aku udah kenal, Jo. Pala kau kenal, ayo. Wih, anjay, keren tuh ya. Asik. Anjay, sabar Angkal. Aku mau kasih kamu hadiah. Kamu warga baru nggak? Enggak, yaudah sini aja kita. Wih, kamu IMS? Iya. Wih, mantap kamu IMS. Iya, aku mantap. Oke. Kamu Angkel, namanya siapa Angkel? Adnan aku. Adnan, salam kenal ya Angkel. Nama aku Cipung. Ya. Oh, Cipung. Lagi mikir. Nama aku Cipung, Angkel. Salam kenal ya. Aku mau kasih kamu hadiah. Ya. Kamu mau hadiahnya itu mobil apa motor? Itu. Mau dong. Mau. Wih, kok kamu? Mau. Kenyot dikenyot ngecot gitu. Angka, siapa sih tadi yang botak ini? Adnan? Ya. Angka Adnan, kamu mau mobil apa motor? Mobil. Mobil.
aku serius nih, aku mau kasih hadiah. Soalnya aku lagi gabut. Duit aku berlebih soalnya. Modal aku berlebih, duit aku berlebih. Bapak aku orang kaya, mama aku juga, abang aku kaya, semua orangku kaya. Woi. Kabar ya, bapakmu siapa? Bapakku Api Amat. Woi. Kakakmu siapa? Papa Tal. Adik angkatmu siapa? Ili. Sebar ya, Angkel, aku telepon dulu ya, Angkel. Orang kaya. Nah, ini dia, Angkel. Anjay. Keren gak sih, Angkel? Anjay, iya keren. Kamu kantong berapa, Angkel? Terima kasih. Kantong 593. Tapi kamu coba ini dulu, test drive, keren gak? Cobain dulu. Coba. Keren kali. Kamu juga mau angkat, nanti angkat. Coba. Boleh. Bawa ke sana angkat. Bawa aja ke jalan raya, enak gak? Coba dulu, enak gak ini mobil? Enak banget. Seriusan? Wih, apa nih angka? Buset, ada senjata. Terbang ya. Apa nih? Apa ya? Oh, bisa digendong. Emang iya bisa digendong? Loh. Coba. Oh, kan ini aku. Bukan, kocak. Lah, itu apa nih ya? Anjir, ini apa nih angka ya? Ya sudah Angkel, kalau gitu ambil aja mobilnya buat kamu. Nggak, aku mau permanen itu, nanti kalau kamu masukin ke garasi nanti untuk kamu. Aku mau cium dulu dong. Lagi keren sekali Angkel. Ya sudah Angkel, aku pergi dulu ya. Hati-hati cipung. Masukin ke garasi, jangan lupa. Ya, thank you orang kaya. Oke, aku mau cari yang lain. Oke. Dadah. Dadah, cipung bayi. Sabar, guys. Sabar, kalau dibawanya, aku sikat lagi nih, guys. Wah. Sini. Ayo. Ayo ajak aku jalan-jalan. Wis. Itu sepedamu. Sepedaku jangan diambil ya, jangan dimasukin ke polisi ya. Angkel. Itu mobil sepedamu. Iya, sepedaku ada nitronya. Wajah, keren gak sih Angkel mobil aku, kendaraan aku? Keren kan? Angkel. Woi Angkel, aku ngomong sama kamu Angkel. Apa? Kamu berdua mau hadiah tidak? Apa? Kamu siapa? Nama aku Cipung. Cipung? Wah pats, anak Lara Fata, anak Lara Fiahmat. Lara Fata abang aku Angkel. Oh, aku seriusan Angkel, kamu mau hadiah tidak? Mau. Apa tuh? Coba mau sini. Dong, aku serius. Ah, dia ledakin ini, Pin. Tidak, aku gak suka ledak-ledak. Aku lagi ini
bagi-bagi kamu hadiah. Tua sih. Kamu... Bukan tua, duh. Emang kayak gini mukaku. Kok kamu enggak hina aku sih? Nih, siapa? Uncle ini siapa namanya? Kamu Lukas. Namanya siapa, Uncle? Lukas, salam kenal ya, yeah. Uncle Lukas. Yang ini siapa namanya? Yeah, salam kenal, Cipong. Itu siapa ini namanya? Nelvin. Aku Nelvin. Nelvin. Coba Nelvin. Kalian berdua sweet, siapa yang mau dapat mobil, aku kasih. Aku mau, ayo. Oh, sweet. Kalau sweet, sweet. Ini kamu sweet. BUG kemarin. Ini aja kamu pakai slash meat gitu, Uncle. Kalau BUG. Gak apa-apa, coba aja kita sweet. Oke, coba dulu sweet. Aku liatin siapa yang menang. Nanti aku kasih hadiah. Bisa gak, Uncle? Dia mau sweet, guys. Dia ini mau sweet, guys. Bisa. Siapa yang menang? Ajudan aku untuk ambilin mobil ya. Oke. Okay. Right. Alright. Oke, okay, sebentar aku panggil ajudan. Bocil kaya pin ini, Mbak. Memang aku yang punya kota ini. Ajudan pin ini, Mbak. Aku telepon ajudan ya. Bocil. Beda ini bocil. Kabar aku nunggu. Kita lagi nunggu ajudan aku udah kabarin dia. Kamu mau ini? Beda ini bocil. Nanti aku kasih ya. Okay. Soalnya aku ada banyak di rumah. Kamu mau ini mau simpen buat rambut anakku kamu nanti. Kamu warnanya hijau sih? Bukan hijau, ini hitam. Oh hitam, tapi dia aku hijau. Hijau, kamu rambutnya lumutan? Bukan, ini hitam. Bukan lumutan, jangan. Ini mah, ini hitam ini. Apa? Ada apa sih itunya? Tipis-tipis gitu. Ih, tapi ini bocil tangannya kegede banget ini ya. Soalnya aku sering latihan, Uncle. Kabar Uncle, aku telepon lagi ya. Baju. Aku telepon lagi ajudan aku. Bos muda ya. Ajudan. Telepon. Telepon lagi. Halo ajudan aku. Mobil sedang meluncur. Oke ajudan. Dan ini kasihan ini. Tuan. Oke. Sabar ya, Uncle. Lagi mau datang. Ajudan. Apa? Gila, nih kita ngerokok aja dulu, Uncle. Boleh, ayo. Apa kita ngapain? Nama kamu siapa tadi? Cipong. Cipong. Gak boleh ngerokok. Jangan ditentu. Gak apa-apa, Uncle. Soalnya aku kalau di rumah. Soalnya aku kalau di rumah itu sering dilarang-larang sama mamak-bapakku. Mending kita ngerokok aja dulu di sini. Iya, enggak apa-apa deh. Diam-diam aja deh. Sekali kamu. Ya, kok tuh ngapain ya ngeganja kali di rumahnya ya? Enggak apa-apa, Uncle. Aku. Aku suka kayak gini ngerokok. Rokok aja, rokok enggak apa-apa. Baik, kita enggak laporin ke mama kamu kok. Ah, ini dia, Uncle. Mobilnya udah datang. Anjay, kelas. Ini Uncle, mobilnya Uncle. Ini 4 seat. Kamu bisa pakai yang kau. Ini jenis kocah mobilnya. Ini. Iya buat Uncle. Seriusan? Iya buat Uncle. Ini Justin. Bisa masukin aja ke garasi nanti itu masuk ke garasi Uncle. Hah? Mau sepeda aja. Ini apa? Bisa masukin? Iya masukin ke garasi nanti. Serius? Iya seriusan Uncle. Seriusan aku. Aku kan bocil kaya. Ini permanen buat saya. Iya coba aja dulu. Tuh. Test drive. Uncle tunggu sini. Iya, aku tunggu sini. Uncle itu jalan-jalan aja dulu. Uncle tunggu sini ya. Uncle tunggu sini ya. Tunggu sini ya. Mana dia? Sabar. Kita serang dia, guys. Wah!
bucil kematian anjay. Bucil kematian anjay, kocak. Tolong aku. Sabar ya, aku ngapain teman Uncle dulu ya. Uncle, Uncle kenapa ini... pingsan itu? Waduh. Gak tahu Uncle, itu bawa sepeda aku tuh. Aduh, kamu ini nakal. Gak nakal, aku gak nakal Uncle. Cabut. Sini kamu. Gak mau, cabut. Sabar Uncle, ada yang kurang. Nakal kamu ya, anak kecil ya. Enggak, kamu bawa RPG Angga, kamu. Jangan. Ya, ampun. Kamu bawa RPG kamu ke kita ya, RPG kamu. Enggak. Bercanda, enggak, lepasin. Aku kasih dia. Real, Angga. Angga, jangan sepedanya. Angga, tolong. Enggak apa-apa. Kamu peluk saya ya, dari belakang ya. Ini, Ki. Ini kayak gimana Angga mau peluk tanganku aja di bogo. Itu loh. Itu kamu peluk aku. Bukan, enggak peluk. Aduh, panas. Kamu rasain api tuh, kamu rasain panas. Apinya tuh. Oh, ampun. Pipiku kebakar. Ampun enggak? Ampun, jangan bawa ke kantor polisi, jangan. Jangan bawa Angga. Jangan bawa. Please, Uncle, jangan bawa ke kantor polisi. Uncle, tolong, jangan. Pak Bisma. Ada tolong, anak kecil nakal, Pak Bisma. Tolong aku, jangan bawa. Ini kocak banget aja, aku masuk penjara guys. Aku kamu saya telepon ya sama Raffi Ahmad ya. Kita maling anjay. Kendaraan orang ini anjay. Bocil kematian, bawa motor ya. Kita cobain pergi ke ini guys ya, ke Galileo. Apakah di Galileo tuh ramai orang? Oh, nggak salah tuh ramai sih. Kita cobain gak sih guys? Ke Galileo ya. Si Fung bawa motor kocak. Gila si Fung ya. Kabar. Si Fung bawa motor. Nanti kalau ada orang lagi kita pakai voice bocil, guys. Asli. Iya, boy. Polisi mengejar saksi mencang di mencang di mencang. Apa ini? Jangsi mencang di. Terlalu brutal. Bakar! Polisi terlalu anarki!
Diam dulu, kasih pemerintah yang ngomong coba, kasih pemerintah yang ngomong. Dengar dulu coba, dengar. Biarin dulu, mereka ngomong. Angkel, kamu minggir, kamu ngalangin aku jalan, kamu. Kamu siapa namanya, Angkel? David Cipung. David? Kenapa kamu tahu namaku Cipung? Dia bocil-bocil ini Cipung kemarin. Oh, kamu mau hadiah nggak, Angkel? Apa tuh hadiahnya? Aku kan lagi gabut, ya kan? Aku lagi gabut. Aku pengen buang-buang duit. Mana? Mau dong. Tapi bukan duit yang aku kasih, pengen kasih. Apa? Kamu mau kendaraan ya, mobil? Mana mau? Seriusan, mana mau? Seriusan. Oi! Kau tunggu sini ya. Aduh. Kau tunggu situ ya. Nanti aku mau ngasih kamu kendaraan, kamu mau nggak? Kendaraan? Seriusan. Aku serius ini ya. Ya, serius kali aku nih. Tapi kamu baik kan sama aku? Baik kali aku. Ya udah, ayo sini. Mana? Sabar, kamu mau kendaraan apa? Mobil? Apa aja, oke. Aku telepon ajudan aku ya. Ya. Sabar ya, aku telepon. Halo Angkel Ajudan, ini ada orang yang pengen aku kasih kendaraan mobil. Kamu datang ke sini. Di Cipung. Oke. Nah, tunggu ya. Kamu namanya siapa tadi? David. David Cipung. Kamu kenal nggak sih dengan orang yang pakai motor ini? Tadi dia diambil sepedaku. Oh, ini Astrea nih ya? Ya Astrea. Oh, ada. Namanya ini. Siapa namanya? Ronald. Ronald? Iya. Masa diambilnya tadi sepat ini? Sepedaku, sepeda turbo apa? Aku. Sepeda BMX, tapi ada turbonya. Itu, ya, ada di situ tadi, di sana. Di sana? Dia ada di sana? Demo. Ada tadi dia, yang pakai sarung. Loh, seriusan? Iya, dia pakai kendaraan ini tadi. Ah, ini nih kendaraannya nih. Nih. Anjay. Ya, itu ambil aja. Gimana caranya? Ada enggak bisa naik? Coba naik lagi. Nah, ada. Coba. Terus? Nah. Udah, kamu tinggal bawa. Oh, thank you ya. Ya. Wah. Belum apa-apa udah meledak anjay. Mampus cok. Ih, kebakar deh guys. Jadi manusia bakar gak ngaruh. Tolong aku. Gila. Gosong dikit gak ngaruh guys ya. Oke, biar kita jadi di sana guys. Tambah. Cabut! Tadi ada orang satu kan? Tadi ada orang satu, kita gaskan ke dia. Oke. Dadah, Angkel. Terima kasih, Angkel. Udah bermain denganku. Aku bocil kematian, Angkel. Oke. Mana orang yang tadi ya? Orang yang tadi mana? Mana orang tadi? Iya, boy. Mobil. Mau. Oke. Kamu siapa, Dek? Nama aku Shifung.
Ya, Sifung. Muka aku, kamu orang banget. Aku orang kaya. Cuman aku lagi gabut. Sabar, aku telepon dulu ya ajudan aku ya. Halo, Uncle Ajudan. Kak Cipung. Kamu di mana? Di jalan Cipung. Gimana? Oke, tolong ya antarkan kendaraannya ya. Cipung OTW. Oke. Enggak mungkin kamu ini kamu anaknya Pak Ahmad. Iya, betul. Pak Ahmad. Enggak iya. Terkaya namanya Pak Ahmad. Aku orang paling terkaya di kota ini. Aku bocil kematian. Bocil kematian? Iya, ini orang kenapa ya, Angkel ya? Kok dia ini ya, meleduk ya? Nah, ini Angkel, Angkel, sini Angkel. Ambil dulu nih mobil buat kamu. Tuh. Bercanda ini mah. Cuma bercanda. Lah, gak bercanda. Asli, tidak, seriusan. Nih, kan ada mobil. Ambil aja mobilnya. Nih. Buat siapa? Buat kamu lah, buat siapa lagi kalau bukan buat kamu. Cobain aja, Angkel. Cobain aja. Kenapa Angkel dikasih mobil? Gak apa-apa, aku lagi gabut aja pengen ngasih-ngasih orang mobil. Bukan Angkel doang sih yang aku kasih. Gak gabut ngasih mobil? Iya, aku orang paling terkaya di kota ini. Kamu seriusan? Seriusan. Coba telepon orang tua kamu siapa? Tadi kan aku udah telepon ajudan aku buat dikirimkan coba mobilnya. Telepon, coba telepon. Mana? Halo, ajudan. Hah? Ini katanya ada orang nggak percaya kalau misalkan kamu udah aku kasih apa kendaraan, ada orang nggak percaya. Itu kan mobilnya udah meluncur di situ pakai sistem robot yang udah Tuan ya kan? Cipung pakai. Dah. Oke, ajudan, dia nggak percaya nih. Oke. Cipung. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya. Ntar kamu diculik lagi sendiri. Biarin aja, aku kan aku punya ajudan. Ya, mau jagain aja, mau nggak? Nggak mau. Kamu pakai aja itu mobil dulu. Kamu sendiri ntar diculik loh. Nggak apa-apa, aku kan punya kendaraan. Serius, Cipung? Kamu pakai, ya nanti aku kak. Kamu tinggalnya di mana, Angkel? Aku di rumah Kay. Rumah Kay? Kamu tahu? Kamu mau ikut rumah Angkel? Rumah paling besar itu. Iya. Ya udah, nanti aku kesana ya, Angkel. Ya udah, kamu pakai aja. Kamu mau kesana? Ya udah, nggak apa-apa kan aku pengen main. Ya udah. Dadah, Angkel. Ya. Cepat ledakin. Kocak, dua orang mati di tempat yang sama. Dua orang mati di tempat yang sama, Jay. Dadang ke, terima kasih sudah main. Kocak. Kita balik pulang ke rumah, Gesha. Karena sudah cukup untuk main-mainnya. Saatnya kita tembang. Cipung montek. Masih aman bosku. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kita hari ini. Jadi kalau misalkan ada kekurangan atau membuat kalian risih atau tak nyaman, aku minta maaf banget sekali lagi. Dan kalau misalkan kalian ada ide menarik yang mungkin kalian punya, bisa langsung aja untuk dituangkan di kolom komentar di bawah guys ya. Dan aku berterima kasih buat teman-teman dikarenakan kalian sudah mau mensupport aku. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan aku izin pamit. Bye-bye.